DPP Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI yang diketuai Arief Subairi dengan didampingi oleh Ketua DPC STGI Kabupaten Toba Arifah Suryati Subairi beserta jajaran pengurus laksanakan kegiatan berbagi tali asih berupa 1000 masker pada warga masyarakat Sopo Surung Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara. Turut berkolaborasi Dinas Satpol PP beserta Dinas Perhubungan Kabupaten Toba yang juga sekaligus melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat bagi yang tidak menggunakan masker. Ketua Umum DPP STGI Arief Subairi juga secara langsung menghampiri masyarakat yang tidak mengenakan masker bersama dengan Satpol PP yang dipimpin Bros Tito untuk memberikan arahan pada pengendara maupun para anak sekolah yang tak menggunakan masker. Kebetulan STGI Pusat ingin berpartisipasi dengan Satpol PP untuk membagi sekedar masker kepada masyarakat. Ini sebetulnya bukan tugas Pak Satpol PP, kan gitu. Artinya biar jangan cepat menularnya. Gitu. Kalau untuk kecenderungan mengabaikan dari anak-anak sekolah kami, tingkat kelalaian, tingkat ketidakpatuhan itu hanya sekitar 10-20%. Selain itu, turut mengatur arus lalu lintas dan memberikan teguran ringan atau pendekatan secara persuasif. Inti daripada kegiatan kita ini lebih mengedepankan persuasif. Jadi kita terlebih dahulu menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Dari Balige, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.